Nah, ini saya sudah berada di Desa Patoterjo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Di sini ada tempat terapi garam yang sedang viral, sedang ini digemari loh. Banyak sekali pengunjung yang datang ke sini di Desa Patoterjo ini. Dan ini saya bersama Pak Warsino. Marsino. Pak Marsino, pengelolanya terapi garam ini. Ini terapi garam ini dikelola oleh Kelompok Kugar, Pendowo Limo. Kugar itu kelompok usaha garam. Kelompok usaha garam rakyat Pendowo Limo. Nah, seperti apa terapi garam ini? Sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Kita ruang terapi ada di sini, yang kebetulan alhamdulillahirabbil alamin banyak pengunjung kalau cuaca cerah. Ini kebetulan mendung. Kita sudah banyak testimoni yang dari luar kota sudah datang, bahkan ada yang sampai menginap di kampung sebelah, dari Solo, yang dari Magelang, dari Wonosobo, dari Kebumen, dan dari Jakarta juga sudah banyak yang sini. Pak, ini hubungannya seperti apa Pak untuk menyembuhkan atau mengobati apa aja kira Pak? Oh, ini sebenarnya semua keluhan Pak. Semua keluhan. Kemarin ada ibu-ibu itu komplikasi, termasuk ada ambeien. Kebetulan beliau bapaknya seorang ahli bedah di rumah sakit salah satu Purworejo. Dia bagian operasi si bapaknya itu, tapi dibawa ke sini Pak. Itu alhamdulillah ke sini dua kali, kemarin sudah nyampaikan ke sini yang ketiga kalinya, itu sudah banyak sekali perubahan. Bahkan ambeiennya sembuh. Sudah enggak keluar ini darahnya lagi itu. Apalagi sakit apa lagi Pak biasa yang bisa hidup? Asam urat, stroke ringan, asma, pegel-pegel masuk angin, migrain, ini sangat-sangat bisa membantu Pak terapi di sini Pak. Pak, hubungannya seperti apa Pak? Garam ini kan garam, air garam bisa untuk mengobati, itu secara logikanya gimana Pak? Lah, ini hanya secara logika, bukan secara medis Pak. Tapi kan kalau kandungan garam ini kan ini luar biasa. Kalau zaman dulu aja kita orang kampung, kalau batuk pilek itu dibawa ke tepi laut Pak. Terapinya di tepi laut. Lah, berpikir dari sini, kita kebetulan waktu kita di dalam manen, kegiatan di dalam tunnel ini, setelah keluar kok badannya terasa enak, pegel-pegel hilang, tidur nyenyak. Lah, itu terinspirasi dari situ. Akhirnya dari pengunjung kepengen nyoba, ternyata kok bener lah. Itu sebenarnya ya mohon maaf karena saya bukan orang ilmiah, orang medis ya ini. Tapi untuk mereka yang datang sudah terbukti. Kita nggak bisa menjelaskan secara medis lah. Yang penting ini sudah, yang jelas sudah ada buktinya. Sejumlah orang, tidak hanya dari Purworejo, dari luar kota. Luar kota, misalnya Kebumen, Jogja, bahkan dari Jakarta. Dari Jakarta, Bandung. Dari Jakarta malah ini beliau dari Mahkamah Agung Pak. Kebetulan dia stroke ringan, sudah di gula. Dia gula, komplikasi sama asam urat. Jadi ini harus dioperasi sini. Harus dioperasi, itu dokter, itu sudah divonis dokter. Kebetulan kesini nggak bisa bawa mobil sendiri waktu itu, temennya yang nyetir. Dan di sini terapi 9 kali itu sudah sangat normal, terus tambah lagi kalau nggak salah itu sampai 11 kali. Akhirnya Pak, ke Jakarta udah bisa pancal setir sendiri. Dan sampai Jakarta telepon saya, Pak Marsino, alhamdulillah saya udah sehat. Sekali terapi ini berapa lama, berapa menit? Kalau tergantung keluhan Pak. Keluhan kita karena ada keluhannya beda-beda, jadi ininya juga beda-beda. Cuman kalau yang semacam ringan-ringan kayak asma apa itu, kita dianjurkan cuma ambil napas teratur dari hidung, buang mulut. Tuh misalnya. Biayanya berapa?
Nah, ini berapa? untuk biayanya kita biasanya cuma sediakan kotak. Bu, ngapunten Bu, kotak Bu. Biar ngerti ini. Kita dengan ikhlas, seikhlasnya aja. Seikhlasnya mawon ya. Seikhlasnya ya sesuai dengan ini ya, mau berapa aja monggo gitu. Monggo. Nah, ini ada, bentuk tidak ada tarif. Tidak ada tarif. Ya, ini kotaknya. Jadi setiap pengunjung yang terapi ke sini memasukkan uang ke sini seikhlasnya. Seikhlasnya gitu, Pak. Iya, benar-benar. Baik. Dan mudah-mudahan para tamu yang berkunjung ataupun yang terapi di sini sembuh, Pak ya. Amin. Ya, amin. Kita siapkan yang ini khusus yang perempuan, Pak. Ini laki-laki. Tapi sama, Pak ya. Sama. Bentuknya sama, fungsinya sama. Fungsinya sama, cuman kita pisahkan. Iya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu aja. Ini terapi garam ini seperti apa, Pak? Prosesnya, Pak? Oh, ya, Pak. Terapi garam yang kita siapkan ruangannya ini tergantung mereka punya keluhan apa, Pak. Kalau yang ringan-ringan bisa hanya ambil napas teratur, pijak-pijak garam, nanti dirasakan. Apa yang stroke ringan di tangan bisa remes-remes garam gitu sambil olahraga, itu kan nanti urat otomatis akan lemes. Dan kalau yang parah kemarin sempat ada yang terlentang, karena kan mereka ingin terlentang, tapi kita juga nggak bisa ngelarang karena itu keinginan mereka. Bisa terlentang, bisa duduk. Kalau yang parah sekali nggak bisa berdiri, kita untuk duduk monggo, kita nggak akan larang. Tapi intinya di kaki sebenarnya, Pak. Ya, ini saraf tubuh manusia sebenarnya kan pusatnya di kaki. Makanya kita anjurkan untuk yang masuk ke dalam tunnel terapi, kita anjurkan untuk pijak-pijak garam, karena nanti ada yang kayak kesetrum itu sampai urat belakang sini, saraf belakang ini ada yang kadang ada yang langsung keluar, itu langsung cerita, oh Pak, tadi kayak kesetrum ini di saraf belakang sini gitu. Itu kan pusatnya semuanya saraf itu di telapak kaki sebenarnya, itu kalau manusia itu. Iya, makasih Pak. Dari mana nih Bu, rombongan dari mana nih Bu? Saya dari Kelurahan Pangenjuru Tengah Purworejo. Datang ke terapi garam ini Bu ya, yang ada di Desa Patoterjo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Apa nih Bu motivasi untuk datang ke sini Bu? Yang pertama penasaran, ada terapi garam untuk kesehatan. Yang kedua kita ingin mencari udara segar, kita piknik, kita wisata yang deket. Karena kebetulan antara Pangenjuru Tengah sampai Grabak itu kan cukup terjangkau, cukup dekat gitu. Bu, apa sih Ibu yang Ibu dengar tentang terapi garam yang ada di sini, Bu? Setahu saya itu yang pertama tentu untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Saya mendengar melihat dari YouTube juga awalnya. Saya bisa sehingga penasaran, saya harus melihat di sini supaya besok saya bisa membawa teman-teman. Kalau memang tempatnya oke, kita bisa membawa teman-teman ke sini. Jadi Bu, sekalian survei Bu juga Bu ya. Betul. Ini anggota Ibu ada banyak juga berarti Bu ya di sana Bu ya? Ya, teman banyak sekali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat Bu ya bagi Ibu beserta rombongan dan juga teman-teman yang ada di sana untuk datang ke sini untuk terapi. Kalau nggak terapi kan bisa melihat pemandangan di sini kan sangat indah nih Bu. Betul. Nah, karena ini letaknya ini kan ada di pantai, dekat sekali Pantai Jetis ini. Bahkan bisa dikatakan ini satu komplek dengan Pantai Jetis yang sangat indah itu ya. Pantai Selatan Purworejo. Gitu. Iya, keren. Terima kasih.